Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aida Nasir binti Mat Nasri. Saya adalah gerakan daripada Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal. Ini berkongsi sedikit info kepada korang semua mengenai kos yang kami pelajari ini dalam memperkenalkan Islam. Okey, Islam bererti menyerah diri atau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehubungan dengan itu, dalam memperkenalkan dan mengenali dan mempelajari isi-isi yang terdapat dalam produk ataupun makanan halal, kami akan mengetengahkan tiga faktor penting dalam pengurusan halal. Antaranya adalah makanan dan minuman. Yang kedua, proses sembelihan, iaitu proses sembelihan dengan cara yang betul. Dan ketiga ialah suntikan tripod. Dalam Al-Quran telah menyatakan, ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bermaksud, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Sekian daripada saya. Saya iaitu Nur Aida dalam konteks makanan dan minuman. Seperti yang anda tahu, mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap umat Islam. Ia untuk mengelakkan kita daripada memakan benda yang haram, sekaligus menjatuhkan ke arah status syubhah. Ia juga anjuran Rasulullah SAW yang juga bermaksud mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap umat Islam, hadis riwayat Ibnu Abi Bakr. Dalam konteks perkhidmatan makanan amanah halal, makanan halalan tuaiban adalah makanan yang halal dari segi rupa, zat dan bau. Sebagai contoh, seperti daging yang diproses oleh proses penyembelihan yang sah dan tepat, makanan yang berkhasiat dan tidak memudaratkan kesihatan kita. Dalam konteks untuk memperkenalkan Islam kepada perkhidmatan makanan amalan halal, kita juga boleh menganjurkan festival makanan amalan halal kepada non-Muslim dan Muslim, iaitu untuk menarik minat mereka terhadap makanan amalan halal dan mengenal bagaimana cara untuk mengenal makanan amalan halal. Sekaligus, mereka juga boleh memilih makanan amalan halal kerana ia juga terjamin bersih, suci dan murni, yang sememangnya telah disahkan oleh JAKIM dan di dalam sijil halal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Farha Zali binti Badrul Nisam. Saya akan menyambung percakapan kawan saya iaitu Akmal. Selain mengetahui tentang proses makanan dan minuman dalam Islam yang diberkatakan oleh Akmal, proses sembelihan juga amat penting untuk memperkenalkan Islam kepada orang ramai. Penyembelihan merupakan aspek utama dalam menentukan status hukum binatang yang dimakan. Oleh yang demikian, umat Islam menitik beratkan permasalahan binatang yang tidak disembelih menurut syariat Islam. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, fakullu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum biyatihi mu'minin, yang bermaksud, maka makanlah dari sembelihan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika benar kamu beriman dengan ayat-ayatnya. Haiwan halal yang boleh dimakan dagingnya, namun tidak halal dimakan kecuali dengan penyembelihan yang ditetapkan oleh syarak atau dengan cara yang seumpama dengannya. Penyembelihan dilakukan kepada haiwan selain daripada belalang dan ikan. Maksud sembelihan menurut bahasa adalah memotong atau mencabut nyawa haiwan. Manakala menurut syarak adalah sembelihan haiwan yang mampu dikuasai dan harus dimakan dengan memutuskan urat halkum, urat marah dan kedua-dua urat karotid dan wadah jain untuk mempercepatkan pengalian darah binatang. Rukun sembelihan ada tiga. Satu, penyembelih, binatang yang disembelih dan alat penyembelihan. Penyembelih mestilah Islam dan tidak dalam ihram haji atau umrah.
binatang yang disembelih mestilah halal dimakan, mati dengan sekali sembelihan dan putus urat halkum dan urat merih. Alat sembelihan pula mestilah benda yang tajam selain daripada gigi, tulang, kuku, rambut dan tali. Pada asasnya, sembelihan dalam Islam adalah merupakan kaedah yang terbaik dan penuh penghormatan kepada haiwan dan ihsan kepada haiwan. Namun, kaedah moden diperlukan bagi menampung bilangan haiwan yang perlu disembelih yang kian bertambah dengan mengikut apa yang telah ditetapkan syarak. Pada pendapat saya, dengan mempelajari sembelihan dalam kursus yang kami ambil, saya dapat simpulkan bahawa proses sembelihan amat penting dan cara untuk memperkenalkan Islam dalam tentang sembelihan adalah dengan menganjurkan ceramah-ceramah tentang sembelihan ataupun menganjurkan kursus sembelihan khas untuk orang-orang Islam untuk mempelajari atau memperkenalkan Islam dengan lebih dalam kepada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Mari mengenali apa itu sembelihan. Atau nama lain dikenali adalah sebagai Besi Kipiali. Besi ini diwajibkan kepada semua pengendali makanan dan minuman. Apa itu demam kipialu? Demam kipialu ialah satu jangkitan bawaan makanan disebabkan oleh bakteria Salmonella. Secara amnya, kipialu dijangkiti jika anda makan dan minum minuman yang telah tercemar. Oleh itu, penting bagi seseorang pengendali makanan mendapatkan vaksin ini bagi memastikan mereka tidak menjadi pembawa. Selain itu, dapat menjamin keselamatan makanan tersebut. Terima kasih kepada ahli kumpulan saya. Seterusnya, saya pula akan menyimpulkan apa itu perkhidmatan makanan amalan halal menurut Islam. Islam menyuruh umatnya untuk memilih makanan halalan dan toiban. Saya pasti semua orang yang menonton video ini pasti akan bertanya kenapa seluruh umat Islam diwajibkan untuk memilih makanan yang halal. Sesungguhnya, Islam amat menitik beratkan soal kesihatan dan juga kebersihan sesuatu makanan. Jadi, kepada semua orang Islam dan juga bukan Islam, pilihlah makanan yang halal dan toiban bagi kata anda dan cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.